Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifin lonceng notifikasinya. Daripada kalian harus bolak-balik lihat channel gua udah upload apa belum. Ya hari-hari, yo hello, balik lagi sama gua. Kali ini kita lanjut lagi main Dragon City. Oke, di episode kali ini ini ya, si Dolly sama Topaz ya, iya. Yang dikasih nama nih. Oke, yang pertama dari Topaz ya dulu. Ini nama cukup keren nih. Dari Eki Priska, Bang Topaz Dragon kasih nama Frozen Lava. Ini keren nih anjir. Keren banget nih. Frozen Lava. Udah cocok, keren lagi. Benar-benar mantap lah. Oke. Next, Jolly Dragon-nya. Ini Jolly Dragon-nya yang ngasih nama dikit nih, gue jadi ya udahlah milihin aja lah orang ini nih. Dari mana tuh komennya? Aduh, kocak, hapus lagi komennya. Dari Sin apa siapa gitu namanya, lupa gue. Pokoknya ntar gue munculin lah komennya lah. Kalau nggak salah tuh dia mintanya kakek Santa. Gue lupa ini save fotonya anjay. Lupa catet. Oke, kakek Santa ya kalau nggak salah. Ya pokoknya ntar gue tongolin lah. Kalau salah ntar gue benerin lagi kok. Tenang aja, tenang. Oke, sekarang breeding. Oke lah, di tempat breeding biasa. Dari Brody Prince. Bang, breeding Equinox sama Legacy. Equinox sama Legacy kayaknya udah apa belum ya? Kayaknya udah dah. Udah pernah gue coba kayaknya. Ini Equinox kayaknya udah pernah ada di Sanctuary ya. Sama Legacy level berapa gitu? Udah level 20 ya Legacy gue. Tuh. Jadi apa? Prok. Jadi apa? Ayo. Ya, cuma 9 jam. Oke, next di breeding ini. Oke, dari What's Up Gaming. What's up yo, Eme anjay, kayak Piki Pixon. What's up gaming. Breeding Gumi sama Star. Gua ada Star-nya gak ya? Gua lupa anjay, gua ada Star apa kagak? Star. Oh ada, untungnya Star Dragon. Nih, Gumi sama Star. Bisa dapet apa nih? Mereka tahu bisa dapat apa. Ya, cuma 7 jam coy. Cuma 7 jam. Oke, next di Sanctuary dah. Dari dia lagi nih. Dari Eki Priska. Mungkin Fireglass sama Dual Blade. Kalau salah Fire S. Kalau itu Dual Anis, cabut loh. Dual Blade tuh api dah. Fireglass dulu dah. Nih Fireglass ketemu Dual Blade. Api sama apa gitu? Api metal apa api batu? Gua ada kok, ada Dual Blade dah. Seingat gua ada. Karena gua pernah dapat gitu dari arena ya. Wait. Kok gak ada? Semoga dapat nih. Grass Dragon ya katanya. Berapa jam sih? Gak ditulis lagi berapa jam kalau dapatnya. Berapa jam? Woi. Ayo, come on, mas. Ah, bodo amat lah. Ntar lah gue liat.
Oke, jadi di sini gue udah buat alliance baru ya, karena alliance sebelumnya banyak banget yang protes, nggak ketemu-temu. Nih, gue udah bilang juga ke anak-anak alliance gue yang lama tuh, gue udah chat kan, gue pengen bikin baru gitu. Jadi gue kikikin, ya udah, habis itu gue keluar. Kalau nggak salah gue kasih ketuanya ke orang luar dah. Soalnya gue open dulu tuh, sempat open. Soalnya kalau nggak salah tuh kalau lu sendirian nih nggak bisa keluar dah. Apa bisa? Entahlah, pokoknya gue kasih ke orang luar tuh. Jadinya sisa dia seorang tuh. Oke, jadi di sini nama, aduh ini mah kayak nge-lag segala, woi. Astaga. Pokoknya namanya Warrior of Force. Warrior of Force. Nah, ini dia, untung aja. Nih, Warrior of Force. Join aja nih. Tadi barusan ada yang join sih. Udah gua cece. Siapa tuh yang join? Nah, si Rian, Rian M Saputra. Dia baru join tadi tuh. Udah gua cece. Oke. Jadi yang mau join silakan. Oh, gue udah di war ya arenanya. Baru di war. Gue arena apa? Gue coba cek challenge dulu ya. Semoga ya dikit gitu. Kalau kepanjangan videonya, aduh, baterai gue kembung soalnya nih. Baterai gue kembung. Record bentaran ini udah meninggal. Kayak kemarin tuh, record dewa ngamuk mah langsung mati. Aneh gue mah. Baterai udah kembung banget. Ya are. Soalnya gue waktu itu lupa gitu. Apa namanya? HP di, jadi HP gue sama adik gue tuh sama kan. Tapi pas HP gue hilang, otomatis itu sama baterainya tuh, baterai gue itu baru beli lagi. Baterai gue yang itu kembung kan, terus gue beli lagi tuh. Dan di situ tuh, aduh. Dan di situ apa namanya? Adik gue juga ikut beli kan. Cuma HP adik gue tuh rusak. Dia layarnya error gitu. Dan dia jual ke tukang rosokan. Tau gak lu berapa goceng anjir, what the hell. Jual goceng sama baterainya yang baru beli. Gue lupa nuker lagi. Aduh. Oke, ini untung ada cuma 4 ya. Oke, lawan si Boha. Hebat banget, jual ke tukang rosokan murah banget anjir. Gak ada ahlak. Gak ada ahlak, tak ada otak. Nah, kalau dihitung-hitung itunya mah mesin-mesinnya masih aktif. Karena cuma layar doang itu yang error. Matak dah. Legend spell web. Nope. Gue meninggal ntar. Tos-tosin aja pakai inilah. Dia cuma bawa ini. Oke, ini gue baru ganti ya tuh skillnya jadi gambit. Damage-nya jadi lumayan lah, nambah beberapa persen itu. Cuma sayangnya gitu tuh. Ya gitu tuh, lihat aja. Ada cooldown-nya, ngeselin. Damage-nya emang gede. Lebih gede dari yang sebelumnya, cuma gitu. Cooldown-nya 3 kali jalan lagi, 3 turn. Ngeselin banget dah. Oke, untung bawa dia. Arcade Roar. Dan damage-nya bukan kaleng-kaleng, lu level 40 gak ada tai-tainya. Lu lihat kan tadi damage-nya Dan emang damage-nya coy, damage. Tumben itu loh, tumben banget itu loh. Gak bohong dah asli. Mata gede. Biasanya walaupun itu dia pura gitu, kan situ kan depannya primal tuh. Ya kadang damage-nya gak segitu anjay. Beda level juga. Kadang malam kalau apa namanya? Walaupun levelnya di bawah gua tuh, waktu level 25 itu lawan level 25 gitu. Damage-nya enggak segitu. Benar-benar kayak random gitu damage-nya. Bingung gua. Malah kadang kadang miss gitu. Ngomong belepotan mulu dari tadi. Heran gua. Kadang miss gitu. Sosok ngepur kan gua inget banget tuh.
malam miskucak lah. Malah jadi kalah gue gara-gara sosok ngepur pakai skill itu tuh, skill spesial tuh yang tadi arcade roll. Malah miss, jadi gue meninggal. Kucak lah sosok ngepur anjir. Lakon bodoh emang, lakon bodoh. Oke wave. Ih, dia bawa satu naga doang dong. Buset, bawa satu naga doang. Sepertinya dia lupa ganti naga. Oke, si Hikmah ya tadi, ya si Hikmah. Next lawan Rika Haru. Rika Haru mesti dede nih. Matak dah. Si Alip gak nyerang ya? Alip. Kalau gak salah dia udah komen juga ke gue, akunnya kenapa gitu. Ya pokoknya akunnya begitulah. Dia komen di YouTube tuh udah sering banget ya. Sering-sering komen dia. Oke, Rika Haru. Ini nama Alip pada banyak anjay. Lu susah bedain Alip yang mana ini kan. Ini Alip pada banyak lu. Di Alliance gua ada Alip. Di sini juga ada 2 Alip nih. Di battle-battle ini. Ah, ini sih udah kalah sih udah. Taruh-taruh gua berpikir dulu siapa tahu menang kan. Ya tosin aja sama dia lah. Tos-tosin dah. Oke. Gua web. Siapa tahu nambah. Extra turn, please. Oke, nice. Gua kasih Arcane Roar. Nice. Oke, jadi menang sih gua. Menang sih ini. Bukan menangis ya, menang ini. Meninggal. Udah gua duga. Jangan lu, keluarin ntar aja lu si itu. Gua gambit dulu. Lah, karena malah si itunya dia kocak. Si itu apa? High Ethereal-nya malah kena dia. Skill gambitnya. Bukan kena si Feral. Kocak lah, gua enggak ngerti lagi sama skill spesial ini. Gua mah asal pasang aja, mending damage gede gitu gua liatnya di itunya. Mending damage gede, gua pasang aja lah. Oke. Gua menang ini. Menang. Akhirnya bisa menang 2 Rain Max. Yos. Oke, last lawan si Deden. Akhirnya gua menang kan. Dari sekian banyak kekalahan tuh. 52 kekalahan anjay. Menangnya cuma ketiga kali tuh. Sama sekarang jadi 4 dah. Dan kekalahan yang sangat-sangat telak. Oke. Kalau nggak salah sih, tapi dia barusan chat ke gue sih, dia naganya udah bukan itu, bukan yang tadi gue lawan tuh, yang barusan gue lawan. Dia udah pakai heroic yang baru juga tuh. Terus Feral Dragonnya juga udah mantep. Soalnya gue juga nggak tahu nih ganti naga di sini gimana gitu loh. Apa naga terakhir yang lo pake kah? Entahlah. Terlalu gue berpikir dulu. Gue lagi terlalu. Gue wave-nya dulu lah. Extra turn please. Oke. Ini tumben ya extra turn mulu nih. Biasanya miss nih. Kan miss kan? Bodoh lah miss lah. Ini sakit. Enggak deh. Enggak sesakit punya si tadi tuh. Rika Haru. Ini bisa menang lah. Bisa lah menang. Tadi gak miss soalnya tuh si wave-nya. Extra turn tuh sangat-sangat bagus. High Tidal Dragon, lu meninggal dah lu. High Tidal, Kidal, Tidal. Waduh, sama-sama strong sih. Boleh-boleh lah dia. Iya, baru gue pengen bilang iya gue mati gitu. Tapi damage-nya cuma 15.000. Mending pulang bro, pulang.
ganti heroik apa? Dia ini, iya ini mah dia kan heroik ya. Damage-nya kecil amat, 15.000 tong. Heroik apa legendaris itu? Itu tuh dia. Kalau nggak salah heroik deh dia. Kalau nggak salah ya, heroik dah. Ya, are.